Alsat Ahmad, siapa yang tidak kenal dengan YouTuber tampan yang memiliki nama lengkap Alsat Kausar Ahmad. Alsat Ahmad, kelahiran Bandung, tanggal 25 Juni tahun 1995 ini, merupakan seorang kreator konten, pengusaha dan pembalap asal Indonesia. Alsat Ahmad, selain memiliki karir yang bagus, ia juga memiliki paras yang tampan, hingga banyak para netizen yang ingin mengetahui wanita yang pernah dekat dengannya. Adapun wanita-wanita tersebut adalah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Farica Purnamasari. Alsat Ahmad dan Farica Purnamasari pernah diisukan memiliki hubungan dekat. Namun, Alsat Ahmad menampik isu tersebut dan mengakui kalau hubungannya dengan Farica Purnamasari cuma berteman. 2. Ria Ricis. Lantaran hubungannya sangat dekat dengan Ria Ricis, Alsat Ahmad dan Ria Ricis pernah diisukan memiliki hubungan istimewa. Apalagi, mereka kerap terlihat monten bersama, dan dikabarkan jika mereka sudah saling mengenal keluarganya masing-masing. Namun, Alsat Ahmad menampik isu tersebut dan mengakui kalau hubungannya dengan Ria Ricis cuma sekedar teman. 3. Betari Ayu. Alsat Ahmad dan Betari Ayu pernah dikabarkan memiliki hubungan spesial. Kabar tersebut terjadi lantaran hubungan mereka yang sangat dekat. Mereka kerap terlihat monten bersama. Apalagi, keduanya memiliki hobi yang sama, yakni sama-sama penyuka binatang. Namun, Alsat Ahmad mengakui kalau hubungannya dengan Betari Ayu cuma sekedar teman. 4. Tiara Andini. Tiara Andini adalah kekasih Alsat Ahmad saat ini. Hubungan mereka bermula dari monten bareng, lalu berlanjut ke jenjang asmara. Kapan mereka resmi berpacaran, publik tidak banyak yang mengetahui. Namun, hubungan mereka mulai ketahuan publik pada Maret tahun 2022. Seperti anak muda yang sedang kasmaran, mereka kerap memposting momen kebersamaannya di sosial medianya. Hubungan mereka sudah mendapatkan lampu hijau dari keluarganya masing-masing. 5. Nisa Asyifa. Diketahui, pada sebelumnya, Alsat Ahmad dan Nisa Asyifa pernah berpacaran ketika mereka masih SMA. Namun, pada Januari tahun 2022, hubungan mereka putus. Dan belakangan ini, nama Alsat Ahmad dan Nisa Asyifa sedang menjadi sorotan publik. Lantaran, Nisa Asyifa dikabarkan sudah memiliki seorang anak. Banyak dari para netizen yang menduga kalau anak tersebut adalah anak dari Alsat Ahmad. Dilansir dari berbagai sumber, jika Alsat Ahmad dan Nisa Asyifa dikabarkan pernah menikah pada September tahun 2022 dan bercerai pada Desember tahun 2022. Dari turunnya berita ini, hingga kini belum ada klarifikasi dari mereka berdua mengenai semua pemberitaan tersebut. Itulah wanita-wanita cantik yang pernah dekat dengan Alsat Ahmad. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.